Okay, kita nak try fly syma x8pro yang kata baru, unit baru ada GPS. So kita just nak review untuk setting GPS saja. Untuk setting GPS kita on, lepas tu on model pada drone, on pada remote, kita calibrate dia, bagi dia join. Lepas tu untuk check kita turunkan ke bawah, turunkan ke bawah. Lepas tu ini button untuk return home, kita tekan aja dan kita akan nampak dia berkelip. Bila berkelip, kita kena pusing ke 360 darjah menegak dulu. Berarti kamera tu dia clip slow-slow je. Anggaran lebih kurang dalam 4 pusingan. So dia berclip laju. Yang merah ni bagi atas, kita pusingkan 360 darjah juga, sehingga merah ni mati. Maksudnya terang terus lah, dia maintain permanent. Ok, dah permanent. Kita tengok merah dengan hijau. Merah dengan hijau terang. Kalau sebab ni tadi saya dah pernah fly sekali ikut GPS ini. GPS dia akan fly, lepas tu bila kita fly nak return back, kita panggil balik, dia siap landing. Cuma dia akan ikut daripada kita punya masa flight lah, masa kita fly. Jom kita try tengok macam mana. Nak kata angin tak ada, boleh lah. Tengok bendera pun berkibar kan. Kita try tengok macam mana. So ni dalam mood saya lepaskan Saya lepaskan. Okay. Kita try naik tinggi sikit. Suruh boleh maintain dekat situ. Kita try ke depan sikit. Saya saja memang buat review malam sebab nampak lampu dia. Okay, dan dia static dekat situ. Saya tekan untuk return call sampai ada bunyi. Lebih kurang 2 second. So dia balik sendiri Dia balik sendiri pada mana dia fly tadi lah. Dia akan terus auto landing. Mana memang kita tak ada usik apa-apa button. Lebih kurang lah dengan tempat dia fly tadi. So kira accurate juga, boleh diharapkan untuk dengan kos yang kita dapat. Okey, terima kasih banyak.